Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Nah, bagaimana nih kabar sobat agromedis semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini Bincang Agromedis sudah kedatangan tamu yang spesial nih. Jika episode yang lalu kita mendatangkan ahli, nah sekarang kita juga mendatangkan ahli juga, tapi di bidang yang lain. Nah, 29 Oktober 2021, Universitas Jember mendapatkan penghargaan yang luar biasa karena dari mahasiswanya dari PKM Pengabdian Masyarakat mendapatkan prestasi perak nih, luar biasa ya. Nah, sekarang sudah bersama saya nih, sekarang awardee-nya semua. Nah, tapi sebelum kita diskusi dengan mereka, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan komen jika Sobat Agromedis ada yang ingin ditanyakan. Nah, langsung kita sapa dulu ya mereka. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 plus pembimbingnya. Rame nih kita apa episode kali ini. Halo semuanya, selamat datang. Halo Dokter Adel. Nah, ini mungkin saya perkenalkan dulu ya sebelum nanti adik-adik dan juga dokter Dilan perkenalkan diri masing-masing nih. Yang pertama ada Wahyu Ihsan, yang kedua ada Adila Julinar, yang ketiga ada Iqbal Irsyad, yang keempat ada Hamam Arif Sabri, dan yang terakhir ada Cindy. Nah, sekarang sama dokter Dita. Oh, maaf dokter Dita, kelupaan. Selamat datang, Dok. Nah, sekarang silakan memperkenalkan diri nih adik-adik terlebih dahulu, mulai dari Wahyu ya, silakan. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Ihsan, sekarang angkatan 2018 dari Fakultas Kedokteran. Oke, next. Ya, perkenalkan nama saya Adila Julinar, tahun 2018 dari Fakultas Kedokteran. Halo dokter, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Iqbal Irsyad, angkatan 2018 sama kayak Wahyu sama Lala dari Fakultas Kedokteran juga. Oke, dari kedokteran nih. Sekarang yang keempat. Ya, halo dokter, halo semuanya. Di sini kenalin saya Hamam Arif Sabri dari angkatan 2019. Di sini juga sama dengan kakak-kakak yang lain dari Fakultas Kedokteran juga. Angkatan berapa, Hamam? 2019. 2019, oke. Okay. Next. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Lovita Sari, angkatan 2018 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Wah, berarti ini lintas fakultas ya dari Agribisnis, Cindy. Oke okay nih, nah sekarang ketuanya siapa nih? Leadernya siapa di sini? Wahyu. Wahyu ya, nah Wahyu dulu nih yang kita tanya-tanya dulu. Nah mungkin Sobat Agromedis penasaran, sebetulnya ya mungkin Wahyu bisa jelaskan dari awal, sebetulnya PKM Pengabdian Masyarakat itu kompetisi yang seperti apa Wahyu? Baik dokter, sebelumnya kalau kita bahas PKM dulu ya, Program Kreativitas Mahasiswa, itu merupakan sebuah ajang bergengsi, bisa dibilang ajang bergengsi dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, dan itu langsung dibawahi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan alhamdulillahnya PKM sendiri ini sudah berjalan hampir 34 tahun, dan sekarang kami mencoba untuk mengikuti PKM yang ke-34, seperti itu dokter. Oke, pesertanya berapa banyak sih? Mungkin Sobat Agromedis penasaran nih, bisa sampai perak ini dari berapa peserta nih? Oke, kalau pesertanya mungkin puluhan ribu dokter, jumlah mahasiswanya puluhan ribu. Ribu, luar biasa. Awalnya kita mengajukan proposal, itu kalau dari update terbaru itu proposal yang di upload oleh seluruh mahasiswa Indonesia itu ada sekitar 67 ribu dokter. 67 ribu ya, oke luar biasa. Dan ini dapat perak loh, wah luar biasa sekali. Nah, ini kan berlima. Nah, ini ketemunya kali ini di mana sebelumnya? Teman ke perpustakaan bareng gitu ya? Atau mungkin teman nongkrong bareng gitu? Dan apalagi ada yang lintas fakultas kan gitu ya? Nah, ini proses pemilihan anggotanya bagaimana? Mungkin Adila nih, biar bisa dengar suaranya Adila nih. Iya, kalau untuk pemilihan dari teman-teman sendiri itu awalnya dari ketua dulu dokter, jadi Wahyu menghubungi teman-teman yang lain. Nah untuk pemilihannya itu karena saya, Wahyu, dan Iqbal seangkatan, dan Iqbal itu udah banyak sekali ikut lomba-lomba yang terkait sama literatur review seperti itu dokter, jadi langsung kepilih Iqbal. Terus kalau misalkan Hamam juga sama, jadi sudah sering banget ikut lomba. Nah kalau Cindy juga sebenarnya di luar PKM ini banyak sekali dokter dapat medali dari perlombaan-perlombaan baik itu di nasional maupun internasional gitu.
Oke. Anu, Cindy sebelumnya sudah kenal belum sama teman-teman yang dari kedokteran atau memang baru pertama ini waktu ikut PKM ini? Baru kenal ikut PKM ini, dokter. Baru kenal ya, wah, luar biasa ya. Jadi chemistry-nya langsung dapat nih, jadi satu tim langsung langsung menang. Nah, ini kan berarti Hamam dan Irsyad dan Cindy sudah punya track record gitu ya, sudah punya experience untuk pernah ikut kompetisi. Sedangkan sama Wahyu gimana? Wahyu sama Agile gimana? Sebelumnya sudah pernah ikut juga atau baru ini pertama? Jujur, ini pertama kali ikut lomba keilmiahan gini, dokter. Wah, keren ya. Nah, ini buat sobat agromedis nih, jadi tidak perlu takut ya. Ini misalnya ini baru kompetisi yang pertama gitu ya, atau mungkin yang sudah berkali-kali, tetap semangat ya. Buktinya, Wahyu yang pertama kali ikut juga sudah bisa gitu ya. Nah, ini kan berlima ya. Masih ada cerita seperti anak band gitu nggak, ganti-ganti personel di tengah jalan gitu misalnya, oh ini ganti gitu ya yang lain gitu, atau memang dari awal sudah kompak berlima nih? Hamam. Ya, baik, jadi sebenarnya kita untuk awal kali pembentukan dari anggota itu kita masih mengikuti dari peraturan PKM yang sebelumnya, yaitu untuk anggotanya itu masih berenam, sedangkan kita juga sudah ngeplot untuk 6 anggota, yang satu juga kebetulan teman dari Cindy juga dari Fakultas Pertanian. Nah, berhubung dengan akhirnya ada perubahan dari peraturan PIMNAS sendiri, itu dirubah menjadi 5 orang untuk PKMPM nih utamanya, pengabdian masyarakat. Jadi ya kita juga ada kayak mekanisme grup band gitu juga ya, jadi ada perubahan yang keluar masuk gitu juga, dokter. Oke, berarti dari 6 terus ke 5 karena itu mengikuti peraturan gitu ya dari kompetisinya. Oke. Nah, ini kan di PKM pengabdian masyarakat gitu. Nah, mungkin di dari Irsyad nih ya gitu. Kenapa sih pemilihannya itu ikut yang pengabdian masyarakat? Kenapa tidak memilih topik yang lain? Nah, mungkin banyak juga nih yang penasaran gitu ya. Gimana Irsyad? Sebenarnya kalau kenapa kok milih PKMPM itu dari Wahyu, dokter. Dari Wahyu. Oke. Dari saya dulu jawab. Nanti saya ke Wahyu lagi nih. Kenapa? Jadi pemilihannya banyak ya. Mungkin selain pengabdian masyarakat itu ada apa lagi, Wahyu, selain pengabdian masyarakat? Dari PKM itu sendiri ada 5 bidang, dokter. Kalau yang 5 bidang terus ada tambahan-tambahan lain juga seperti kayak riset eksakta, riset sosio humaniora, kemudian ada apa namanya karya karsa cipta, kemudian juga ada kewirausahaan dan ada pengabdian masyarakat gitu, dokter. Kenapa tadi pemilihannya kenapa nggak pilih yang lain? Kenapa pilih pengabdian masyarakat? Apa karena Irsyad nih? Saya dulu udah pernah ikut pengabdian masyarakat gitu ya, kayaknya lebih gampang ini, udah ikut ini aja gitu. Apa karena dihasut oleh Irsyad gitu ya, atau ada alasan yang lain? Gimana Irsyad? Kalau alasan lainnya mungkin biar bisa lebih berinteraksi, dokter, karena kebetulan Lala, Wahyu, Hamam maupun Cindy itu juga orang-orang organisasi yang sering terjun ke masyarakat, jadi lebih lebih nyaman ketika berinteraksi dengan masyarakat, seperti itu, dokter. Oke. Sasarannya kalau boleh tahu apa nih yang kemarin pas menang nih judul yang dibawakan? Sasarannya itu UPT PSTW, dokter, salah satu panti. Panti Wrede ya? Lokasinya di mana tuh? Lokasinya sendiri ada di Puger, dokter. Ada yang di. Oke, lokasinya di Puger ya? Penentuan, proses penentuan lokasi akhirnya sampai pilih yang di Puger itu gimana? Apakah sebelumnya memang sudah ada observasi terlebih dahulu, atau memang sebelumnya mungkin dari teman-teman sudah ada pernah ke sana mungkin ya sebelumnya, jadi pilih di sana atau gimana? Saat kita awal untuk pemilihan lokasi mitra itu kita menentukan dulu kita ingin untuk mengabdinya itu kepada siapa, dan kebetulan waktu itu Bang Wahyu ini memiliki ide untuk mengarahkan kepada lansia. Nah, di situ kita mulai searching di Google, cari-cari di Jember itu apakah ada panti Wreda yang memang bisa menampung banyak lansia dan juga kita bisa approach dengan baik. Dan kebetulan kita juga menemukan satu UPT yang memang dibawahi nih dari Dinas Sosial, yaitu UPT PSTW. Mungkin memang jaraknya itu lumayan ya, dokter, 30-an kilo.
Tapi kita mengusahakan untuk mengobservasi terlebih dahulu di UPT tersebut. Oke. Berarti ini jiwanya jiwa muda sekali ya. Jadi ke tempat yang jauh, observasi, lalu diterapkan ilmu yang sudah didapatkan dari universitas gitu ya. Nah, proses persiapannya nih. Nah, mungkin ada teman-teman juga, mahasiswa juga mungkin ya di sini yang nonton, pengen juga nih biar sukses seperti kalian gitu. Persiapannya butuh berapa lama sih? Berbulan-bulan kah atau mungkin bertahun-tahun kah nih persiapannya? Mungkin ke Cindy deh, Cindy. Untuk PKM itu persiapannya hampir 1 tahun. Jadi pas waktu kita bentuk tim itu sekitar bulan September. Nah itu kan ada beberapa tahapan, kurang lebih memakan waktu 11 bulanan. 11 bulan. Iya. Oke, jadi September 2020 ya? Iya. Oke, itu sudah mulai, mulai menentukan judul berarti ya, dan mulai proses penulisan dan persiapan itu sudah prosesnya 11 bulan ya? Sudah ada event internal dari kampus juga. Kan ada seleksi internal, kemudian ada PKM Raya yang diadakan di UNIF. Nah, itu semua tim yang mau ikut ke Kemenristek Dikti harus ikut seleksi UNIF terlebih dahulu. Baru bisa ngirim ke Kemenristek. Oke, jadi ini kompetisinya dikompetisikan berarti di universitas dulu ya, di lokal universitas dulu. Setelah lolos, best of the best-nya baru ke nasional gitu ya. Jadi ini juara perak dari seluruh Indonesia ya. Oke, luar biasa sekali nih. Nah, pertanyaan lain lagi nih ya. Pada saat teman-teman itu mengerjakan gitu ya, itu kan di tahun 2020 ya, itu kan sudah dalam kondisi pandemi nih gitu ya. Kita tahu memang dalam kondisi pandemi itu kita dipaksa gitu ya, dipaksa untuk memang menaati protokol kesehatan. Nah, terkait dengan itu ada kesulitan nggak sih sebetulnya gitu? Oh, ini karena pandemi kita jadi nggak bisa berkarya nih gitu ya, kita nggak bisa observasi atau misalnya kita nggak bisa ke lapangan gitu. Mengganggu nggak sih sebetulnya kondisi pandemi itu ke apa ya, produktivitas adik-adik dalam berkarya? Ke Irsyad deh. Terganggu kayak kita. Oke. Kalau sebenarnya ada plus minusnya, Dokter. Oke, jadi plusnya kalau, dulu deh, plusnya. Dengan minusnya dulu, plusnya dulu. Nah, kalau plusnya kami lebih sering Zooman, jadi kami sering ngadain rapat secara online, terus juga ada beberapa persyaratan-persyaratan seperti mengirim berkas ke pihak provinsi. Jadi kami meminta izin terlebih dahulu ke Bagas Bangkol provinsi, terus ke Dinas Sosial provinsi, itu bisa dilakukan secara online, Dokter. Terus juga kalau misalnya negatifnya ada yang khusus, Dokter. Jadi kayak peraturan protokol kesehatannya itu kami perlu harus swab terlebih dahulu, terus menggunakan APD level 2 ketika mau berinteraksi dengan para lansianya, seperti itu, Dokter. Jadi ada plus dan minusnya. Ya, jadi tadi mungkin minusnya itu juga sebetulnya mungkin untuk keselamatan juga ya, keselamatan ya, benar, sebagai satu. Dan kita juga sebagai yang melakukan. Nah, sekarang kita ke dosen pembimbingnya dulu nih, Dokter Duta. Ya, gimana dok rasanya nih dok, masanya menang dok? Ya, habis berapa ribu air mata dok yang dikeluarkan dok? Saking terharunya gitu, karena saya waktu baca pengumumannya itu, ya oh, Masya Allah gitu ya, luar biasa gitu loh. Juara perak dari nasional kan luar biasa sekali. Dan Dokter Duta sendiri nih yang secara mungkin secara psikologis gitu ya, terlibat langsung. Seterharu apa nih dok, kalau bisa digambarkan dok? 1 sampai 10 terharunya berapa dok? Angka terharunya dok? 11. 10. Nah, seperti biasa. Mendampingi mulai waktu dari awal atau gimana dok? Mendampingi adik-adik ini? Ya, seperti yang disampaikan Cindy tadi, memang benar ya, jadi PKM itu prosesnya lumayan panjang. Jadi bahkan sebelum masuk timnas itu memang tahapannya banyak. Dan bahkan ada beberapa event atau beberapa kegiatan di tengah itu yang saking banyak saya kalau tidak dipantau atau tidak dibantu oleh adik-adik dalam dok, ini ada verifikasi ini, dari sini ada harus ada persetujuan ini, tuh kalau saya nggak dipandu saya sendiri mungkin terus terang loss ini ya,
lost track karena begitu banyaknya syarat-syarat yang harus diikuti oleh adik-adik. Tapi alhamdulillah adik-adik sangat kooperatif, maksudnya saya jadi terupdate setiap kali saya harus membantu dan mendampingi adik-adik selama pembuatan proposal sampai ke tahap kemarin itu. Tapi itu tadi kalau kaitannya dengan rasa terharu, saya nggak tahu ada kata yang lebih, andaikan ada kata yang lebih ini dari terharu, pengen milih kata itu tapi nggak tahu ya, kok nggak ketemu, karena saya ingat banget sebelum namanya adik-adik atau mungkin dalam hal ini namanya Wahyu ya yang muncul sebagai ketua disini. Ya, Wahyu nih yang viral nih. Wahyu sementara, tapi saya ingat benar-benar merasakan takikardi menuju ketika mulai disebut PKM PM5. Jadi PKM PM5 itu adalah ruangan di mana adik-adik presentasi, jadi dikelompokkan peruangan begitu, dan di PKM PM5 itu berkompetisi dengan 20 kelompok lainnya. Itu kita sedang istilahnya berkompetisi untuk mendapatkan medali itu. Dan sebelum diumumkan yang PKM PM5 itu sudah nggak tahu kenapa udah yang deg-degan gimana gitu, mendekati ruangan yang disebut juga iya. Begitu yang perunggu keluar namanya, saya juga nggak ada namanya itu dalam hati, oke, berarti masih ada kesempatan perak dan emas bahkan. Tapi begitu namanya Wahyu dan kelompok dan judul ya, judulnya PKM PM muncul di layar dengan kata perak, saya sudah langsung berurai air mata, alhamdulillah sujud syukur juga, dan saya ingatkan adik-adik untuk bersujud juga, karena itu sebuah anugerah dari Allah yang luar biasa. Yang jelas momen yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Terima kasih adik-adik juga ya. Okay. Ini yang keberapa kali dok mendampingi PKM? Sebelumnya dokter Prita juga sudah berapa kali gitu dok mendampingi PKM dok? Ya. Kalau beberapa kalinya mungkin secara frekuensi lupa, tapi memang dari PKM yang pernah saya bimbing itu ada yang lolos pendanaan, yang pernah saya bimbing PKM lolos pendanaan itu ini adalah kali kedua. Artinya dulu PKM-PKM yang pernah saya bimbing setelah masuk yang tahap tadi ya universitas dan seterusnya itu nggak lolos sampai tahap pendanaan kecuali dua PKM. Yang, dan sama-sama PM dua-duanya, pengabdian masyarakat. Mungkin karena saya dari lab IKM ya, jadi mungkin adik-adik kalau PM yang terbayang memang tim dari IKM gitu. Nah, pada saat yang pendanaan yang pertama lolos pendanaan itu setelah selesai pendanaan proposalnya yang saya tuh memang belum lolos di timnas. Ini adalah PKM kedua yang saya bimbing yang didanai yang alhamdulillah lolos timnas. Jadi saya bersyukur dan sangat bangga dengan adik-adik. Wah, alhamdulillah nih. Nah, dari dokter Duita sendiri nih dok, selama proses pembimbingan adik-adik, suka dukanya apa nih dok? Apa mungkin Iqbal apa sering ketiduran gitu misalnya? Dok? Atau Hamam tiba-tiba nggak bisa dihubungi atau gimana dok? Suka dukanya selama membimbing adik-adik dok. Suka, kalau duka kayaknya bukan duka yang gimana-gimana, karena prosesnya alhamdulillah saya nikmati. Kalau boleh dibilang ini open book dalam arti proses pembimbingan ini memang jadi lebih intens, dan saya tidak sedang menyindir adik-adik bahwa tidak mengenal waktu, tapi memang itu dibutuhkan gitu, karena ada hal-hal yang memang ini ada deadline sekian, jadi waktu untuk bisa konsultasi itu memang akhirnya sampai sore dan sampai malam. Tapi saya tidak keberatan karena ya ketika nama saya ada jadi dosen pendamping, ya saya ngerasa itu amanah begitu ya, saya akan melakukan sebisanya, karena justru saya kadang merasa pada saat waktu-waktu tertentu itu nggak bisa langsung jawab, sampai akhirnya baru bisa intens dengan adik justru di waktu sore ke malam karena sama-sama sudah lebih luang. Tapi itu nggak saya anggap sebagai duka sih, saya insya Allah saya nikmati, dan ya alhamdulillah sebuah proses yang pembelajaran buat saya pribadi sebagai dosen pendamping, tapi saya rasa juga untuk adik-adik pasti memorinya ketika konsultasi ya, saat karantina juga deh ya, karantina PIMNAS itu selama dua akhir pekan kita berenam ini di karantina untuk persiapan pembekalan PIMNAS gitu. Jadi saya rasa saking banyak sukanya, dukanya nggak saya lihat deh gitu. Jadi sedikit ya. Nah, tadi saya sempat lihat si Cindy ketawa-ketawa nih tadi waktu ini sampai malam gitu. Apakah kamu Cindy orangnya yang mengganggu dokter Duita di malam hari? Aduh, Bu. Cindy, suka dukanya selama pembimbingan apa? Selama pembimbingan dan mungkin selama karantina nih. Kalau pas waktu pembimbingan itu
Lebih ke waktu sih. Nah itu dari FK, dari pertanian, dari dokter Duwita sendiri juga waktunya sering bentrok. Jadi harus nyiapin waktu yang benar-benar kayak terlalu, biasanya terlalu mendadak. Kalau nggak gitu, satu bisa, empat nggak bisa, kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk yang di karantina itu judulnya pemantapan, pemantapan kontingen. Namun yang dirasakan anak-anak itu penghabisan. Jadi kayak semuanya itu harus kayak perfect, kemudian harus nyampe target. Jadi kita lembur sampai jam 12, setengah 1, itu anak-anak baru naik ke kamarnya masing-masing. Jadi benar-benar di-push. Oke. Definisi proses yang tidak mengkhianati hasil ya. Yang dirasakan betul-betul emang akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, ke Wahyu lagi nih Wahyu. Ini kan berarti selama proses pengerjaan ya, artinya tidak hanya pada saat pemantapan ya, mulai dari September ya 2020 itu kan sembari kuliah gitu ya, sembari praktikum, sembari ujian gitu ya, tapi kan progresnya itu kan harus tetap jalan nih. Nah, gimana tipsnya dari Wahyu dulu nih, cara mengatur waktu supaya nggak keteteran antara kuliah dan juga harus tetap ikut kompetisi nih. Nah, mungkin di luar sana ada yang masih ragu-ragu, takutnya nanti kalau ikut kompetisi ya, akhirnya prestasi akademiknya jadi turun ya, atau mungkin karena terlalu sibuk takutnya jadi sakit gitu ya. Terbukti tidak ya, di sini semuanya happy dan berprestasi. Nah, ini dari Wahyu nih, mungkin ada tipsnya nih untuk teman-teman Sobat Agromedis di rumah. Silakan Wahyu. Oke, baik dokter. Mungkin kalau dari saya, pertama itu prioritaskan dulu kira-kira yang mana yang harus dilakukan awal gitu dokter. Jadi yang penting kuliah itu hal utama. Setelah itu kita mungkin kuliah kan juga dari pagi mungkin sampai sore, dan malam itu kita kebanyakan free. Jadi kebanyakan dari kita kalau mau mau meeting untuk bahas proposal ataupun kita diskusi, kayak setiap ada program yang kami wacanakan untuk offline diadakan yang harus kita kunjungan ke UPT PSTW sendiri, itu pasti H-1 pada malamnya itu kita pasti meet gitu. 11 kali kami ke Puger, 11 kali juga kami meet. Jadi memang kita prioritaskan dulu awalnya akademik, yang kedua itu baru kita prioritaskan hal lain. Yang kedua memang dari saya sendiri awal, karena memang sebagai seorang ketua punya tanggung jawab yang lebih besar, jadi memang banyak waktunya itu habis akademik, kemudian PKM. Setelah itu nggak ada lagi dokter. Jadi yang dipikirkan hanya cuman akademik dan PKM dokter. Luar biasa nih. Jadi akademik dan PKM nih ya. Ini kalau versinya Wahyu nih. Sekarang versinya Irsyad nih. Irsyad kan beberapa kali ikut kompetisi gitu. Yang membuat PKM, PM ini berbeda dibandingkan dengan kompetisi lainnya itu apa? Yang membuat berbeda itu karena nggak ada yang nggak tahu sepertinya dokter PKM itu apa gitu sebagai mahasiswa. Karena PKM itu menurut saya in another level dari lomba-lomba lainnya gitu. Mungkin kalau lomba-lomba lain hanya esai, literatur review, systematic review, tapi kalau PKM ini benar-benar lomba yang diadakan langsung oleh Kemenristek. Nah, itu jadi benar-benar beda gitu rasanya dokter. Terus juga karena ini tuh pengerjaannya dari awal proposal, habis itu nanti didanai kayak gitu, jadi prosesnya itu nggak mudah. Nah, ketika sudah menang itu rasanya itu luar biasa dokter. Perbedaannya ketika menang lomba lain dengan menang lomba PKM itu berbeda gitu. Nah, nggak tahu rasanya kalau belum pernah mencoba ya gitu. Jadi teman-teman harus coba dulu nih. Nah, ini kan ke Panti Reda ya. Panti Reda kan berarti sudah sepuh-sepuh ya, mungkin sudah nenek-nenek dan kakek-kakek gitu. Mungkin yang dirasakan apa sih kalian kalau ke sana gitu ya? Selain hikmah mungkin bisa manajemen waktu ya, karena harus kuliah dan ikut kompetisi gitu ya. Mungkin upgrade skill dalam penulisan karya ilmiah dan lain-lain gitu. Apa pesan moral apa yang kalian dapatkan gitu ya saat kalian bertemu dengan sasaran, bertemu dengan kakek nenek di sana, kan pasti berinteraksi ya, ngobrol atau mungkin berbagi cerita yang lain. Nah, itu kesan apa yang paling melekat gitu ya, sehingga mungkin pada saat selesai bercerita gitu dengan nenek kakek itu
wah langsung dalam hati rasanya, walaupun mungkin PKM ini harus berakhir gitu ya, tapi setidaknya saya akan kembali lagi ke sini untuk bertemu atau untuk silaturahmi. Nah itu apa yang paling melekat gitu di kalian? Mungkin di Hamam dulu nih. Kalau misalnya yang paling melekat mungkin dari cerita-cerita dari mbah-mbah di sana kali ya dokter. Karena kita kan ceritanya tentang apa biasanya nih? Ya bermacam-macam, kadang ada yang cerita keluarganya, terus cerita kayak pengalaman waktu muda, mungkin pernah ke luar negeri kesini kesitu, terus juga ada yang unik itu ternyata ada beberapa mbah-mbah di sana itu juga menguasai beberapa bahasa gitu dokter. Jadi ternyata itu pernah ke negara Malaysia, pernah ke negara ini juga. Dan itu karena kita datang ke sana juga membawa banyak program dan nggak hanya dari pertanian aja tapi juga dari kesehatan. Kita juga ada semacam interview mungkin anamnesis ya istilahnya kalau di kedokteran. Kepada mbah-mbahnya tentang kondisi mental mereka. Dan di sana tuh kebanyakan dari para lansianya sendiri semacam bercerita dari pengalaman hidup mereka, masalah hidup mereka, dan yaitu mungkin yang paling mengena. Dan waktu di akhir kegiatan juga rasanya kayak berat gitu dokter, mengingat ini oh udah pertemuan terakhir aja, udah perpisahan. Dan juga di sana dari para lansianya juga memberikan semacam perpisahan lah waktu kita terakhir kali berada di lansia, semacam ada pembawaan puisi juga, terus ada pidato juga dari para lansianya. Mungkin itu yang mengena sih bagi saya dokter. Saya dengar Hamam cerita aja saya berkaca-kaca ya, padahal saya secara pribadi belum kesana gitu ya, bayangkan yang sudah kesana. Oke, Aldila nih, sama gak yang dirasakan seperti Hamam, atau ada experience lain nih, pengalaman lain waktu terjun langsung ke Panti Uredanya? Ya, kurang lebih sama seperti yang dikatakan Hamam, cuman kalau saya merasa seperti punya keluarga yang baru begitu dokter. Jadi kayak mbah-mbah di sana itu ya seperti orang tua saya, dan setiap kali kami datang ke wisma-wisma selalu diiringi oleh doa dari mbah-mbahnya. Kayak misalkan selalu didoakan untuk naik haji, terus banyak rezekinya, dan itu memang itu yang tidak bisa didapatkan kalau misalkan saya ikut lomba-lomba lain. Aduh, ya ampun, ya. Tenang, ya, tarik inhale, exhale, ya. Ini saya dan dokter Dita, kayaknya ini satu aliran, dok. Kita tuh nggak boleh ketemu, dok, kan? Saya kalau ketemu dokter Ayat, dokter Dita ini selalu begini, nih. Afirmasi brebes-brebes gitu ya, dok. Oke, ke Cindy nih. Cindy aslinya mana, Cindy? Saya asli Lamongan. Asli Lamongan, gitu ya. Orang tua dikabari tidak bahwa Cindy akan mengikuti kompetisi, gitu ya, PKM, dan maka prosesnya panjang gitu ya, dan harus ada offline-nya gitu ya, harus ada luringnya, artinya harus datang mungkin ke Jember gitu ya, harus datang ke Jember untuk PKM gitu. Apa menjelaskannya ke orang tua gimana? Pas waktu awal pertengahan setelah pendanaan itu sebenarnya dari keluarga sendiri itu ada problem, jadi diharuskan saya kembali ke rumah. Jadi saya dikasih waktu sama teman-teman buat menyelesaikan apa yang ada di rumah. Kemudian setelah selesai harus cepat-cepat balik ke Jember. Karena emang di Jember juga saya jadi PJ yang pertanian. Jadi harus istilahnya kayak profesional kayak gitu. Tapi pas waktu sebelum pulang itu kayak target yang di Jember itu harus diselesaikan. Kemudian baru ke rumah, terus ke Jember lagi, kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya dari orang tua mensupport. Support ya orang tua ya, karena mungkin ini beda dengan kompetisi yang lain kan, mungkin hanya mengumpulkan naskah gitu ya, mengumpulkan esai gitu, sedangkan ini kalian harus terjun langsung ke masyarakat, kontak langsung gitu ya. Nah pasti support orang tua juga penting juga ya. Nah, next project nih ya. Nah, tadi kan mungkin ini sudah punya harapan nih, ancang-ancang nih. Nah, kira-kira ini apa namanya? Apalagi nih yang mau diraih gitu ya? Next-nya apa nih? Ke Wahyu dulu deh, Wahyu. Baik dokter, mungkin kalau ditanya sekarang next project apa, masih bingung dokter, karena kalau seandainya mau ikut PKM lagi, kita sudah nggak boleh ikut PKM lagi, karena memang ada persyaratan kalau setelah apa PKM kan otomatis pelaksananya tahun depan, dan kita udah wisuda, jadi nggak boleh ikut PKM lagi. Jadi kami mengharapkan Hamam bisa kayak jadi tongkat estafet kami, untuk kayak menginspirasi teman-teman, ayo ajak teman-teman yang lain untuk ikut PKM gitu, nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Tapi mungkin sekarang
prioritas lebih banyak ke penelitian skripsi, dokter. Oke, okay, fokus ini ya, akademik ya. Nah, Hamam nih, kamu yang dapat tongkat estafet nih, kamu sanksi hidup ya. Sanksi hidup, ya PKM ini apa namanya, sudah juara gitu ya. Next project-nya apa nih, Hamam? Untuk next project mungkin masih belum tahu juga, dokter. Karena untuk persiapan di PKM sendiri, kita kan masih harus mengumpulkan lagi orang-orang yang baru juga. Karena kan di satu tim yang sekarang juga udah pada mau lulus semua nih. Jadi udah otomatis saya nggak bisa ngajak lagi nih dokter untuk tim yang sekarang. Sedangkan untuk kalau misalnya mau ikut lagi, berarti saya harus nyoba cari-cari lagi nih untuk anggotanya. Dan mungkin, masih mungkin sih dokter, apakah akan tetap melanjutkan di pengabdian masyarakat atau mungkin ingin mencoba lagi di bidang-bidang yang lain. Okay. Karena targetnya juga masih belum kepegang nih dokter. Masih ada satu medali emas nih yang belum diambil. Nah kan itu ya, termotivasi lagi ya. Ini suksesnya harus nih, dicoba lagi nih. Nah dokter, ke dokter Dita ya dok. Sebetulnya untuk pemilihan topik gitu ya dok, atau sasaran atau tema gitu dok, yang paling ideal gitu dok, kira-kira apa namanya, ini bisa gitu ya di project dengan baik, itu butuh waktu berapa lama dok adik-adik untuk bisa persiapan atau proses pemilihan? Kalau tadi kan secara administratif ya, artinya secara administratif itu hampir 1 tahun untuk proses sebelumnya. Tapi kalau untuk pemilihannya itu berapa lama kira-kira dok yang diperlukan? Ya, mungkin perlu saya sampaikan dulu dari awal, memang ketika adik-adik minta dibimbing itu, atau mungkin semua mahasiswa yang biasanya mengajukan proposal kepada dosen untuk jadi dosen pendamping, itu yang saya alami dari yang PKM-PKM yang lama pun, itu biasanya mereka sudah punya ide biasanya. Idenya tapi memang biasanya masih kasar, dalam artian kita mau melakukan pengabdian di sini, atau melakukan penelitian yang, kalau yang skema lain itu memang riset dan seterusnya, itu pasti mereka punya gambaran masih kasar dulu. Ketika sampai ke kita, ketika saya baca proposal-proposal itu, kalau saya sih yang pertama saya bayangkan, atau yang pertama saya lihat itu adalah visibilitas dari proposal itu, mampu visible nggak dikerjakan gitu. Karena kalau dalam prosesnya nanti program berjalan akan sulit, itu memang menyulitkan anggota PKM, ya menyulitkan sasaran, dan mungkin bisa tidak selancar seperti yang adik-adik contohnya kalau di PKM ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Sehingga itu yang pertama saya, disabilitas. Ini saya beri contoh sedikit aja bahwa di waktu yang bersamaan ada juga proposal lain yang sempat diajukan dengan saya, tapi sasarannya kalau nggak salah bidan, dalam rangka menurunkan angka kematian ibu ya. Jadi tujuannya bagus-bagus semua biasanya adik-adik itu, cuman apakah proposal itu bila diajukan programnya akan bisa dilakukan dengan mudah, kemudian bisa terarah dengan baik. Nah, kebetulan punya adik-adik ini, karena sasarannya memang sudah jelas, saya membayangkan oh ya ini oke, dari segi target sudah nggak ada masalah, sudah jelas. Tapi yang saya ingat di proposal adik-adik ini adalah persiapan untuk mematangkan programnya. Jadi walaupun ide awalnya dari adik-adik, poin apa saja yang mau diprogramkan, saya ingat wejangan yang paling sering saya tegaskan itu, dek, prokes, prokes, dan prokes. Di setiap tulisan proposalmu, sampaikan bahwa ketika mau TTV pakai prokes, mau ngajarin senam lansia pakai prokes. Itu mungkin tugas saya untuk mengingatkan poin-poin yang kalau tidak dituliskan, mungkin khawatir oleh juri, sumpamnya, atau reviewer dianggap, oh ini kok terlalu banyak interaksi nih sama lansia. Tapi begitu kita memang menyampaikan bahwa ini dibutuhkan, tapi akan mematuhi protokol kesehatan, alhamdulillah di situ akhirnya programnya jadi lebih clear dan jelas, sampai rentetan subprogram ya istilahnya, kalau di adik-adik kemarin subprogramnya itu memang sudah terstruktur seperti itu. Nah, kalau masalah prosesnya memang di setiap kali adik-adik mengajukan judul, kemudian saya baca revisi yang dilakukan oleh dosen pendamping itu, selain tergantung dari skemanya, juga tergantung dari saya sendiri. Terus terang memang tanya ke adik-adik, aturan apa yang ada di PKM atau di proposal PKM yang harus dipenuhi, itu penuhin dulu. Itu syarat pertama yang saya sampaikan, dan saya minta mereka membaca panduannya seperti apa, dan sebisa mungkin itu dulu yang diketik, karena reviewer itu bisa dibayangkan sekian ribu proposal baca, itu kan kalau enggak menuhi syarat itu udah ilfil gitu ya reviewernya, oh ini udah enggak memenuhi syarat. Jadi
sayang kalau kontennya bagus tapi karena nggak memenuhi persyaratan ternyata akhirnya gugur gitu. Jadi itu yang saya ingat dari proses pembuatan proposal dari adik-adik sejak awal sampai bisa alhamdulillah bisa tembus timnas dan alhamdulillah bisa meraih perak itu ketepatan di dalam memenuhi persyaratan itu penting sekali untuk proposal adik-adik di PKN itu. Banyak tips and triknya nih sebetulnya ya. Nah ini harus dibuat sesi lagi nih khusus nih. Jadi udah tertulis bisa jadi materi dan teman-teman yang lain bisa jadi fasilitator nih ya. Jadi supaya ilmunya nanti bisa bisa dilanjutkan sama adik-adiknya nih. Nah mungkin terakhir nih ya untuk masing-masing nih. Pesan kesan apa sih gitu ya yang ingin kalian sampaikan mungkin ke teman-teman di luar sana ya yang mahasiswa atau mungkin yang sobat agromedis di rumah jika ingin punya atau ingin berkarya sesuatu gitu ya supaya bisa bermanfaat bagi sesama. Nah kasih pesan kesannya nih dari Irsyad dulu nih. Oh baik, kalau pesan kesan saya lebih ke adik-adik dokter. Lebih ke adik-adik, kalau misalnya UNEDS itu tahun ini tagline-nya Wes Wayahe Menang, dokter. Wes Wayahe Menang, gitu ya. Okay. Hashtag Wes Wayahe Menang, okay. Iya, dokter. Kalau mungkin tahun depan itu tagline-nya udah bisa dirubah, jadi Wes Wayahe juara umum gitu, dokter. Wah, okay. amin ya, okay. Terus ke Wahyu. Pesannya apa nih? Kalau pesan dari saya dokter mungkin walaupun kayak adik-adik juga mungkin walaupun belum pernah berkecimpung di dunia penulisan atau keilmiahan atau lomba-lomba apapun jangan takut untuk mencoba karena saya sendiri sudah mengalami walaupun sudah hampir 4 tahun kuliah dan banyak teman lihat kayak teman-teman udah juara ini, udah ini dan saya sendiri pun juga ingin mengalami hal yang sama jadi saya tetap mencoba dan akhirnya alhamdulillah hasil yang saya dapatkan tidak kayak benar-benar apa yang saya harapkan gitu dokter. Oke, jangan malas untuk mencoba ya, jangan takut untuk mencoba. Wahyu 2021 nih. Oke, terus Hamam nih sekarang, Hamam. Kamu yang kedapatan tongkat estafet loh kamu ya. Ya mungkin kurang lebih untuk pesan kesannya juga ini enggak untuk ke adik-adik juga ya, tapi mungkin ke semua bahkan yang atas-atas juga. Kalau misalnya ingin meraih sesuatu itu mungkin dicoba dulu aja gitu, dicoba dulu aja, dikerjakan dulu aja karena mungkin awal kita akan merasa berat tapi seiring berjalannya waktu setelah kita selesaikan satu persatu itu pasti ternyata gini aja gitu setelah kita ngerjakan dan akhirnya nanti bakal tercapai juga. Oke, yang penting dikerjakan dulu ya, nanti hasilnya, nah setelah kita berjuang pasti ada hasil gitu ya, nah, dari Hamam. Terus selanjutnya Cindy nih, Cindy mungkin ada pesan-pesan nih, ini terutama kan Cindy yang beda fakultas gitu ya, nah mungkin bisa di-share juga tipsnya gitu ya, gimana supaya bisa berkoordinasi dengan baik dan bisa jadi tim yang solid nih. Kalau dari saya, kalau lomba tim itu yang pertama samakan visi, kemudian yang penting itu satu frekuensi. Kalau misalkan nggak satu frekuensi itu kerjanya itu dokter kayak banyak crash gitu. Tapi kalau udah satu frekuensi, insya Allah semuanya bisa diatasi. Terus benar apa kata Iqbal, Wahyu sama Hamam, yang penting nyoba dulu, usaha dulu. Apa yang menjadi takdir kita nggak akan pernah melewatkan kita. Yang penting usaha aja dulu. Saya juga nggak nyangka bisa satu tim sama anak kedokteran yang notabene-nya itu kalau dari luar fakultas saya dan di dalam fakultas saya itu mereka kayak independen, kayak nggak mau sosialisasi. Tapi ternyata yang mencari saya atau yang mencari anak faperta khususnya itu dari anak kedokteran dan itu sangat-sangat kayak ini out of the box gitu dari anak kedokteran nyari anak pertanian. Biasanya anak pertanian yang nyari-nyari nggak dapet, tapi ternyata ini malah dicari kayak gitu. Oke, keren-keren ya. Jadi tidak menghambat ya, jadi kalau misalnya kita bisa berkolaborasi dengan baik ya, dengan fakultas yang lain, hasilnya juga bisa luar biasa ya, yang penting tadi dicoba aja dulu gitu ya. Sini gak kapok berarti ya, ini ya, besok lagi kalau diajak kolaborasi lagi, jadi satu tim mau di sini.
Kayaknya udah skripsi semua, dokter. Tinggal namanya meneruskan. Oke. Terus, ini Adila nih yang belum. Kesan pesannya mungkin untuk teman-teman semua, kalau misalkan mau ikut lomba apapun, terus atau sedang menjalani kegiatan apapun, tetap semangat. Dinikmatin dulu prosesnya, sakit-sakitnya diterima dulu, karena semuanya nanti akan bahagia pada akhirnya gitu. Semua akan bahagia pada akhirnya ya, jadi menikmati setiap prosesnya ya gitu. Oke. Dokter Dwita penutup dok. Oke. Jadi kalau kesan nggak cukup kayaknya di bincang agromedis di ini disampaikan, karena kesan yang saya dapatkan dari awal sampai akhir banyak sekali dan semuanya alhamdulillah menyenangkan. Dan kesan yang saya dapat dari adik-adik dan mungkin bisa ditiru oleh siapapun yang akan ikut PKM adalah saya ingat pernah memberikan saran kepada adik-adik, apapun yang Anda lakukan, whatever you're doing, niatnya yang benar ya. Artinya bisa sama-sama kerja keras, sama-sama capek, tapi bisa nggak bernilai apa-apa kalau kita niatnya nggak baik. Dan alhamdulillah karena program adik ini saya rasa sebuah program yang manfaat dan barokah, niat adik-adik memang untuk pengabdian, juara perak itu adalah bonus yang Allah berikan pada adik-adik. Karena niat adik-adik sudah baik dari awal, kemudian insya Allah nanti ada kebermanfaatan jariahnya. Yang saya senang dari adik-adik, kesannya adalah mereka bisa humble, walaupun dengan kegiatan yang bermacam-macam, apapun yang, mungkin memang judul programnya Lansia Hebat ya, dan adik-adik ini hebat. Saya akan dengan bangga menyatakan adik-adik ini hebat, tapi adik-adik tetap humble karena tahu kehebatan itu hanya berasal dari Allah. Dan pesan saya untuk yang lainnya, ketika kita mungkin saya tahu karena selama proses dari PKM awal sampai timnas saya tahu adik-adik pasti ada up and down-nya ya. Dan saya rasa itu walaupun tidak semuanya tersampaikan, tapi saya yakin adalah mungkin seperti yang saya tahu kalau kayak sih gitu kan harus magang, kemudian harus karantina, jadi ada konflik of interest, kemudian ada banyak hal yang harus dipikirkan. Terus tadi Wahyu sudah menyampaikan harus tahu prioritasnya yang mana. Nah ini pesan saya, kesempatan buat adik-adik yang lain belajar itu, karena di PKM ini ternyata memang tidak hanya sekedar masukin proposal lolos enggak, tapi di situ ada proses pembelajaran yang luar biasa. Dan saya berharap adik-adik semua yang mengikuti atau sobat agromedis ini mengikuti justru terpicu atau termotivasi untuk mau mempelajari atau bisa mempelajari hal yang sama. Mungkin itu dari saya, Dr. Adel. Terima kasih. Saya sangat bangga dengan adik-adik semua. Thank you. Oke. Nah, saya lupa nih satu hal tadi. Saya mau tanyain kan. Nah, namanya kalian di grup WA kalian nih apa? Pasti punya kan grup WA. Ayo, sekarang coba buka salah satu nih. Siapa nih? Wahyu ketuanya. Coba dibuka grupnya, namanya apa nih grupnya nih? Penasaran nih kayaknya sobat agromedis di rumah nih. Baik dokter. Di kamera, ayo. Nama grupnya apa, nama grup WA-nya? Mungkin saya share screen saja gimana dokter, supaya lebih tidak jelas. Oh iya, boleh. Di ini. Ya, ini tidak melalui proses editing kan ya? Tidak, dokter. Wah, emas timnas 34. Ini ya namanya, wah keren nih. Oke. Thank you. Jadi targetnya nih emas ya, berarti ini tugasnya Hamam nih yang ikut lagi nih ya, tahun depan ya. Targetnya emas ya, yang lain tetap support ya, dokter kita juga support juga ya. Ya, setelah ini Hamam langsung diserbu nih ya. Nah, dari semua fakultas, nah yang pengen join ya, pengen dapat emas timnas, langsung gabung ke Hamam nih. Nah oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir ya, sangat inspiratif sekali. Jadi masih di angkatan 2018, 2019 bahkan ya, tapi tidak takut mencoba. Sudah ada yang mungkin beberapa kali ikut, dan juga ada yang masih baru pertama kali ikut, tapi sudah bisa berprestasi ya. Terima kasih banyak sudah bisa gabung di Bincang Agromedis kali ini. Dr. Dwita, terima kasih. Terima kasih Wahyu, Adila, Irsyad, Hamam, dan Cindy. Nanti lain kali kalau diundang lagi mau ya. Ini kan dapat merah, nanti langsung sibuk nih jadwalnya nih dok. Diundang di sana-sini nih dok. Langsung padat ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, untuk sobat agromedis, tadi informasinya luar biasa ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung aja komen down below, nanti akan dijawab oleh adik-adik semua nih ya. Mungkin berbagi tips and trick supaya bisa menang juga di PIMNAS. Demikian bincang agromedis kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Agromedis. Salam Agromedis. Terima kasih semuanya, sukses terus ya. Oke. Terima kasih dokter. Sukses-sukses semua. Thank you.